apakah hukum menelan air liur ketika puasa? Menelan air liur itu termasuk dalam umumul balwa, perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Hal ini samalah seperti menghidu wangi-wangian dan debu-debu jalanan, di mana kesemuanya tidak membatalkan puasa. Oleh itu, menelan air liur secara umum tidaklah membatalkan puasa, manakala menghimpunkan air liur di dalam mulut kemudian ditelan air liur tersebut, maka sebahagian ulama menghukumkannya sebagai makruh. Ini yang dinyatakan Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Qudamah. Jika air liur itu dikeluarkan dari mulut kemudian dia menelannya semula, maka ini membatalkan puasa. Ini juga pendapat Imam Nawawi di dalam Al-Majmu'. Rujuk Al-Inarah #919, menelan air liur ketika berpuasa.